Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rezin dan Lolos Tenate dalam pembacaan kartu tarot untuk zodiak Pisces di bulan Maret 2020 ya. Ini pembacaan ini untuk percintaan dan juga keuangannya, karir gitu ya, pekerjaan. Wow. Di sini ada beberapa kartu yang keluar ya. Yang pertama yaitu Queen of Cups. Kedua yaitu Ace of Wands. Yang ketiga ada Ten of Cups. Yang keempat ada Four of Swords. Yang kelima ada Five of Pentacles. Yang keenam ada Justice ya. Saya mau artikan satu-satu kartu, kemudian saya tarik kesimpulan dari keseluruhan kartu ini, pengertiannya ya. Pertama, untuk dalam percintaan ya, sepertinya ada masalah-masalah yang membuat kalian merasa gelisah ya, kalian merasa gelisah ya, dan ada sesuatu yang membuat kalian lelah secara fisik ya. Kalian ingin masalah ini segera terselesaikan, namun belum ada titik terangnya ya. Memang masalah kalian ini akan selesai ya, tapi masih membutuhkan kemantapan dulu ya, membutuhkan waktu ya, kemantapan hati kedua belah pihak ya. Mungkin kalian ini sudah punya, sudah berkeluarga ya, kemungkinan ya, kalian yang sudah menikah ya, atau yang sedang berhubungan dengan orang yang sudah menikah ya, untuk zodiak Pisces. Ya, mungkin kalian merindukan seseorang ya, namun jika kalian yang berpacaran dengan orang yang sudah menikah ya, kalian merindukan kebersamaan bersama seseorang ini, namun masih ada jarak ya, waktu, jarak dan waktu membuat kalian tidak bisa memiliki kesempatan untuk, belum bisa gitu ya. Seseorang ini masih stalking kamu lewat sosial media ya. Orang yang berdiri dengan kamu ini dia sering kepoin FB kamu ya, tapi pengen ketemu ya. Mungkin ada beberapa orang yang pengen ketemunya tuh nanti di luar, entah nanti kalian akan bertemu dengan seseorang ini ya di luar rumah. Mungkin kalian sedang pergi berlibur ya, di Tamasya ya, baru Anda bisa ketemu sama seseorang ini ya. Kemudian yang sudah berpasangan, yang sudah punya, sudah menikah, di sini saya melihat sepertinya kalian sudah mengalami masalah yang cukup berat ya, masalah ekonomi juga ya. Kalian butuh istirahat, refleks, merilekskan diri dulu ya, merefleksi diri dulu ya, mencari solusi ya, mana yang terbaik ya, sebelum kalian mengambil sebuah keputusan. Kalian perlu sebagian Pisces menginginkan kebahagiaan bersama keluarga, namun beberapa waktu lalu perpisahan ya membuat Pisces menjadi ragu akan kebahagiaan ini ya, akan terjadi lagi atau tidak. Seorang Pisces ini sudah merasa ragu dengan hubungan ini ya, karena pasangannya juga pun merasa demikian ya, karena di sini mereka sudah sama-sama tidak punya kekuatan lagi untuk membangun hubungan seperti dulu lagi
ya. Mungkin di antara kalian sebelumnya terlalu saling mencurigai satu sama lain ya, terlalu mengada-ada ya, menuduh pasangan kamu yang bukan-bukan, sehingga di sini membuat pasangan kamu marah ya, dan berusaha untuk pergi ya, berusaha untuk menenangkan diri ya, karena dia lelah ya berhadapan dengan kalian. Pisces ini bisa vice versa ya, mungkin dia yang bersikap seperti itu kepada kalian, curiga kalian, curiga kalian, atau kalian lah yang menuduh pasangan kalian. Saya bantu lagi dengan kartu yang lainnya. Ya, beberapa dari kalian mengalami banyak kerugian ya, setelah permasalahan saling tuduh kalian ini membuat keluarga kalian harus berpisah sementara ya, jauh dari kebahagiaan ya, sama-sama saling ingin menyingkirkan satu sama lain, ingin memutuskan. Jadi kalian sama-sama sudah lelah ya dalam mengatur keuangan kalian masing-masing, karena pertengkaran kalian kemarin membuat fisik kalian, energi kalian terkuras ya, energi kalian terkuras ya, kalian capek ya. Jadi untuk membangun usaha lagi itu dalam hal keuangan kalian sudah sangat letih ya. Jadi di sini beberapa dari Pisces ada yang ingin berpisah, bercerai ya, ya, dan menuntut keadilan dalam hal keuangan di sini ya. Kita cari tahu lagi apa masalahnya, sampai apakah kecurigaan ini benar atau tidak ya, kecurigaan Pisces atau kecurigaan Aries terhadap Pisces, apakah ini benar terjadi. Mari kita cari tahu dulu ya, apakah benar yang dicurigai Pisces kepada Aries ini, apakah memang sudah lama kecurigaannya itu, apakah benar terjadi kepada pasangannya. Saya dapatkan kartu King of Wands. Di sini saya melihat bahwa pasangan kalian ini adalah pasangan yang dewasa ya, ada di strength, ada strength juga ya. Dia sepertinya dia seorang yang bijak ya, berusaha mengerti apapun yang di kesalahan kalian ya, sebisa mungkin dia berjuang untuk mempertahankan hubungan kalian. Namun terkadang dia berpikir sudah terlalu lama ya, dia menanti ya kesadaran kalian ya. Dia sudah ingin, dia membuktikan bahwa dia tidak seperti yang Anda tuduhkan, namun Anda curigai, namun di sini dia sudah berusaha untuk menyadarkan Anda bahwa dia tidak seperti yang Anda tuduh, yang Anda curigai, namun Anda bersikeras ya. Anda sepertinya melakukan hal yang berlebihan kepada dia ya, hal-hal yang sebenarnya ini hanya menguras tenaga ya, menguras energi kalian saja, karena kalian memperhatikan hal-hal yang tidak perlu dibesar-besarkan ya. Sebenarnya yang tidak jadi masalah kalian membuatnya menjadi masalah, ini yang membuat dia lelah ya, dan kecewa terhadap kalian ya. Di sini mungkin kalian terpengaruh oleh ada orang ketiga ya, namun yang di sini untuk pasangan kalian, dia adalah orang yang bijak ya, dia berusaha sekali untuk menjaga hubungan kalian ini ya, dan dia orang yang sabar ya, dia orang yang bijak, dia orang yang sabar. Mari kita lihat apakah sebenarnya Pisces ada orang ketiga atau tidak. Ya,
kita bisa cari tahu masalahnya apa sebenarnya yang membuat kalian harus menjadi bermasalah seperti ini. Sepertinya di sini saya melihat peace guys ya. Seorang peace guys, dia sedang ingin mengikuti intuisinya ya. Ada sesuatu yang menggantung dalam dirinya ya, yang ingin dia terangkan, tetapi dia masih ragu melakukan itu karena ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Dia memiliki iskas ini sebenarnya punya dua pilihan ya. Iskas memiliki pilihan lain ya, selain dari pasangannya, yaitu orang yang lebih muda dari dia mungkin ya, atau istri yang lebih muda dari seseorang ini. Yang jelas usia kalian berbeda ya. Namun di sini istri masih menimbang-nimbang di antara dua pilihan ya. Di sini istri ingin mengambil tanggung jawab di antara satu ya, di antara dua pilihannya ini ya. Namun dia masih bingung menentukan pilihan dia, karena di satu sisi ya dia memikirkan anak ya, dia memikirkan keuangannya yang belum stabil, tetapi dia sudah ingin bercerai ya. Di sini saya melihat Piskes, mungkin kalian terlalu egois ya. Jangan terlalu egois ya. Bijaklah. Mungkin pasangan kalian ini agak cerewet ya. Tapi semua itu dari kalian juga. Mungkin kalian terlalu membuat dia kecewa ya. Dia tidak mungkin terus-terusan diam dengan cara sikap kalian yang tidak menyenangkan ini ya. Tidak mungkin dia terus-terusan sabar seperti ini. Terus saya dia akan marah muka, dia akan bicara ya. Jadi kalau kalian tidak mau menerima apa yang diutarakan, maka hubungan kalian tetap akan stuck ya. Kalian akan tetap selalu memikirkan orang lain dalam mata kalian ya, memikirkan orang lain. Namun di sini saya melihat kecenderungan terjadi perselingkuhan itu lebih dominan kepada diri kalian sendiri, guys ya. Siapapun ya, mungkin anda atau pasangan anda, namun di sini pihak yang terlalu mencurigai secara berlebihan itu biasanya mereka lah yang ada kenyataannya, mereka lah yang berbuat ya. Dan mereka kalau sudah ada hubungan fisik ya, sudah sampai ketertarikan fisik terhadap pasangan di luar, maka mereka akan lupa dengan keluarganya. Dan hati kecilnya mereka ini tuh ingin sekali berbahagia ya. Ada beberapa yang ingin membeli rumah baru ya, berbahagia ya. Di hati kecilnya juga mendoakan kebahagiaan untuk dirinya dan keluarganya. Namun kekerasan sikapnya ini ya, nah ini cukup penyakitan ya Piskes, dimana pihak korban akan merasa sangat sedih ya, karena dia pihak korban ya, dia yang tertuduh. Kalian yang melakukan ya, tapi kalian menuduh dia. Di sini dia sangat kecewa dan dia sudah kehilangan semangat untuk bangkit lagi bersama kalian ya. Jadi sebisa mungkin untuk Piskes ya,
tanpa sadar kalian sebenarnya ini ingin kalian duduk berpikir secara dewasa ya. Dengarkan kata hati kalian, intuisi kalian. Jika pasangan kalian ini memang penyayang, memang dewasa, memang bijak, memang baik, tetapi kalian hati kalian sudah tidak ingin lagi bersama dia karena orang ketiga, maka berikanlah keadilan terhadap dia ya. Berikan lagi keputusan yang adil ya, putuskan secara adil ya. Jangan menyusahkan pasangan kalian saat kalian sedang ingin berpisah. Usahakan berbagi secara adil ya, dalam hal keuangan ya, karena di sini kalian memiliki anak ya. Jadi jika kalian ingin berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik ya. Jangan sampai menyusahkan salah satunya, karena jika pasangan kalian susah, sulit dalam hal keuangannya, jika kalian menyusahkan dia, maka hal itu pun akan kembali terjadi kepada diri kalian lagi ya. Itu akan kembali kepada diri kalian. Kalian menyusahkan pasangan kalian, ada anak di antara kalian ya, ada anak. Jadi Anda sendiri akan susah ya. Nah, makanya di sini ada justice ya. Jadi berbagilah dengan adil. Mungkin kamu atau pasangan kamu ini menginginkan sesuatu ya, menginginkan rumah baru ya, refreshing bersama kalian ya, bersama anak-anak. Dia punya mimpi untuk memiliki rumah sendiri ya. Namun itu jauh dari apa yang dia dapatkan, sehingga dia memilih untuk pergi ya. Dia memilih untuk mencari jati dirinya. Dia memilih untuk keluar dari rumah ini. Dan mencari harapan-harapan baru di luar. Karena dia lelah ya, dia sudah kehabisan energi, kelelahan ya, energinya terkuras menghadapi kecurigaan Anda yang berlebihan ini ya. Sebenarnya tidak bijak ya, terlalu hal-hal yang tidak berarti ya, dari sikap kalian membuat energi kalian berbuat terkuras hanya karena kecurigaan yang tak berarti. Emang buat kalian mungkin saling bertengkar ya, beradu mulut ya, menggunakan kata-kata yang pedas ya. Pihak yang satu merasa harus keras, harus tegas, karena kalau diam terus maka akan menjadi bulan-bulanan dalam tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak benar gitu ya. Makanya dia harus bicara gitu ya. Ya, sebenarnya kalian ini ada sesuatu yang membuat kalian seperti pingsan ya. Kalian memiliki pilihan lain, kalian sendiri saya tidak bilang piskes yang berselingkuh ya, tetapi sepertinya pihak yang lebih menuduh ya, mencari masalah, itulah yang sebenarnya melakukan kesalahan ya. Pihak yang melakukan kesalahan ini, dia punya angan-angan, dia ingin dia utarakan ya. Dia punya harapan terhadap orang ketiga ini ya. Namun entahlah, di sini saya melihat sebaiknya ambil keputusan yang bijak ya. Ikuti kata hati Anda. Jika memang orang ketiga ini lebih baik, maka putuskan semuanya dengan baik, dengan adil terhadap pasangan kalian. Jika kalian menemukan kecocokan dan cinta di soulmate ya, kecocokan terhadap orang ketiga ini, maka lepaskan dengan baik seseorang yang sudah selama ini sabar mendampingi kalian ya. Tidak mudah ya, jangan mengecewakan orang ini terlalu lebih ya. Sepertinya kalian, jika
ketika kamu menyusahkan dia dalam finansial, ya, maka kamu pun akan lebih sulit ke depannya. Oke, sampai di situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.